Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Bagi yang belum subscribe dan baru pertama kali datang untuk menonton, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe. Dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey. Jadi semalam saya telah memberikan sedikit ulasan berkenaan dengan tarikh pembayaran BKC yang viral itu pada 16 Ogos 2021 dan insyaAllah saya akan sentiasa membuat semakan di semasa ke semasa untuk memastikan jika tarikh atau pembayaran telah pun dilakukan dan supaya saya dapat memaklumkan kepada anda semua yang menonton. Okey. Jadi selepas saya berkongsikan video semalam, saya mendapat orang kata beberapa persoalan daripada beberapa individu yang masih kurang jelas tentang jumlah-jumlah bayaran, terutama sekali bagi yang bujang. Bagi yang bujang ni, mereka bertanyakan sebenarnya berapa jumlah bayaran yang mereka akan peroleh untuk BKC ni, bentang kasus COVID-19. Okey. Jadi di sini saya ingin terangkan sedikit kepada anda semua yang mana pembayaran BKC ni melibatkan tiga golongan, iaitu yang pertama adalah miskin tegar, yang kedua adalah golongan B40 dan yang ketiga adalah golongan M40. Bagi miskin tegar dan juga B40 ni, mereka adalah daripada kalangan yang menerima bantuan BPR pada baru-baru ini, menerima dan lulus BPR. Jadi anda layak secara automatik untuk mendapat BKC bantuan kasus COVID-19. Jadi bagi yang bertanyakan kepada saya macam mana nak apply BKC, jawapannya BKC ini tidak boleh dimohon dan tidak perlu dipohon. BKC ini diberikan secara automatik kepada mereka yang menerima dan lulus BPR tahun ini, tahun 2021. Okey. Kemudian soalan yang ditanyakan adalah berkenaan dengan berapa jumlah yang akan diperolehi. Jadi saya akan kongsikan sedikit jadual di tepi ini. Yang pertama, bagi mereka yang daripada golongan miskin tegar yang berpendapatan RM1,260 ataupun RM1,240 ke bawah, ini dikategorikan sebagai miskin tegar. Okey, jadi isi rumah ini akan mendapat bayaran sebanyak RM1,300. Okey, bagi yang dikategorikan sebagai miskin tegar tetapi adalah warga emas sebatang kara, iaitu warga emas yang tidak mempunyai pasangan, sudah tentulah juga tidak mempunyai anak-anak. Jadi mereka ini akan menerima bayaran sebanyak RM500. Dan bagi golongan bujang yang dikategorikan sebagai sebatang kara, mereka ini akan menerima bayaran sebanyak RM500. Bagi golongan B40 pula, B40 ni jika berada dalam kategori isi rumah yang mana berpendapatan RM1,264 tu tadi ke atas sehingga kepada RM4,000 ataupun RM5,000 kalau tak salah saya, mereka ini akan mendapat bayaran sebanyak RM800. Dan bagi golongan B40 tetapi adalah warga emas yang sebatang kara, tidak mempunyai anak-anak, tidak mempunyai pasangan, akan mendapat bayaran sebanyak RM200. Dan bagi golongan bujang yang berada dalam golongan B40 akan mendapat bayaran BKC ini sebanyak RM200. Dan yang ketiga adalah untuk golongan M40 ini kalau isi rumah akan mendapat sebanyak RM250. Dan bagi warga emas sebatang kara dan juga yang bujang akan menerima bayaran sebanyak RM100. Jadi kalau kata yang bujang ni, kadang-kadang mungkin ada yang terkeliru, dia melihat yang warga emas sebatang kara ni, kadang-kadang ada setengah portal yang menggunakan perkataan dalam kurungan bujang dan sebagainya. Jadi ada yang terkeliru. Tetapi apa yang dinyatakan oleh pihak Lembaga Sederhana Negeri Malaysia, bayaran bagi warga emas bujang sebatang warga emas sebatang kara ataupun golongan bujang, nilai bayarannya adalah sama. Okey. Itu bagi jumlah bayaran. Kemudian bagi jadual pembayaran pula. Okey, jadual pembayaran bagi miskin tegar akan menerima bayaran sebanyak 3 kali, iaitu pada bulan Ogos, kemudian pada November dan juga pada bulan
Disember, seperti yang dinyatakan di dalam jadual. Bagi kalau yang warga emas sebatang kara dan juga yang bujang hanya akan menerima bayaran sebanyak RM500 dan dibayar sebanyak 2 kali, iaitu pada bulan Ogos sebanyak RM200 dan pada bulan November sebanyak RM300. Kemudian bagi golongan B40, isi rumah yang mendapat bantuan sebanyak RM800, bayaran adalah sebanyak 2 kali, iaitu pada bulan Ogos bulan ini adalah sebanyak RM500 dan hujung tahun pada bulan Disember sebanyak RM300. Bagi yang golongan B40 ini tapi warga emas sebatang kara ataupun yang bujang akan menerima bayaran sebanyak RM200 dan bayaran itu akan dibayar pada bulan Ogos 2021. Bulan ini satu kali saja bayaran bagi bujang daripada daripada B40. Dan juga yang terakhir sekali adalah bagi golongan M40 yang mana isi rumah, M40 ni dia bayaran dia sekali je. Kesemuanya akan mendapat bayaran pada bulan Ogos, iaitu pada bulan ini. Tarikh yang dibayarkan adalah 16 Ogos 2021, tetapi sehingga ke saat video ini dirakamkan, sehingga saya makan tadi di dalam laman web bpa.hasil.gov.my, masih belum ada lagi sebarang pengumuman berkenaan dengan tarikh pembayaran bagi BKC ini. Jadi terutama sekali untuk golongan bujang, jika masih lagi keliru, ingat jika anda adalah daripada dikategorikan sebagai miskin tegar, bayaran anda adalah sebanyak RM500, dua kali bayaran. Tetapi jika anda adalah daripada golongan B40, anda akan menerima bayaran sebanyak RM200 sahaja, dan bagi M40 bujang hanya akan mendapat bayaran sebanyak RM100. Okey. Jadi saya harap dengan sedikit perkongsian dan juga penjelasan serta jadual yang telah dinyatakan tadi, saya harap semua persoalan, kekeliruan ataupun tanda tanya anda telah dapat dijawab. Okey, jadi terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan kongsikan kepada anda semua. Jika ada sebarang persoalan, jika ada sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.